kasih dalam hidupmu. Dan di sini terlihat ya Alia dan juga Alisa yang berada di dalam satu kamar dan terjadi perdebatan di antara mereka berdua. Kamu mau semuanya. Tetapi tentu saja kita semuanya seneng banget ya melihat keberanian Alia. Dia tuh gak takut ya, dia malah terus menantang Alisa. Kamu mau Mas Mario? Bahkan di sini Alia mengatakan kata-kata yang sangat pedas kalau Alisa tuh mau semuanya dari Mario. Kamu mau Pak Erik? Kemudian Pak Erik dilanjutkan dengan Arya, kemudian Felix. Nah tentu saja ini adalah skakmat untuk Alisa. Arya. Dan benar-benar Alisa dibikin gak bisa jawab ya gara-gara omongan Alia ini. Tetapi memang benar kan ya, semuanya diborong sama Alisa. Memang cewek gatel. Dan kalian bisa lihat ya, Alisa tuh langsung marah ketika Alia berkata seperti itu. Apalagi ketika Alia mengatakan pada akhirnya Alisa gak mendapatkan apa-apa. Dan tentu saja sindiran dari Alia itu ngena banget ya ke Alisa. Benar-benar kata-kata Alia ini luar biasa. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Tertawan Hati pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 hari ini. Dan kira-kira bagaimanakah kelanjutannya? Simak kelanjutannya hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Gugu Coba. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.